selamat petang kepada semua follower di luar sana. Jangan lupa like dan share Facebook kita. Ha, belanja sikit-sikit bersama Sis dalam rancangan iMedical Shop. Okey, biasanya untuk makluman semua follower, kita bersiaran langsung di studio iMedical Barrack 12. Tapi bersempena dengan Mega Fiesta iMedical 2022, kita bersiaran di dalam iMedical Pharmacy Teleport. Sis tadi dah satu live eksklusif bawa untuk penonton. Dan petang ni adalah memang rancangan yang telah ditetapkan lah. Jadi cuma produknya berbeza dan host kita sama, artis kita berbeza. Artis gitu you all. Okey. Tanpa berlengah masa, kita bawakan daripada Korea katanya. Tiba-tiba iMedical ni ada artis Korea. Sis pun tak tahu. Jadi kita bawakan khas daripada Korea katanya. Okey, kita mempersilakan Mr. K-pop kita untuk join Sis lah berteman hari ini. Sila dipersilakan. Wow. Penonton, mentang-mentang lah daripada Korea, kemain ni orang belakang tepuk. Biasa sendu je belakang. Hari ni, ya betul. Biasa sendu. Hari ni sebab kita bawa opa, jadi pakat ramah nak tengok mana Korea kita ni. Ni lah orang Korea kita. Okey, Abang K-pop, berasal dari mana? Perkenalkanlah diri dulu, Sis nak tahu. Terima kasih Sis Rosa. Okey, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually bukan K-pop sangatlah. Ya ke? Bukan K-pop sangat. Saya actually pun orang Kelantan juga. Oh, Kelantan moja. Pehel lah Sis kecek Kelantan. Pehel sangatlah. Sis rosa je, duk propa semua. Ingat kau duk yak, anio sayo, buka gapo. Producer yak dah, orang Korea nak mari ni, orang Korea nak mari. Sis gerbah lah. Sis ni hosting je. Kenalin pasal tak reti kecek Korea. Tak gerbah dengan Sis rosa. Allah, akbar. Sama-sama gerbah. Gitu. Okey, jadi depan ni kita ada pelbagai produk lah. Macam tadi kita live untuk makluman, panggil ke apa Oh, lupa nak pengenalkan diri. Panggil ke boleh apa panggil Abis Shah je. Abis Shah, okey. Tak perlulah opa. Bukan opa lah, Abis Shah, okey. Kalau tadi kita bersiaran langsung, kita bawakan eksklusif di mini studio kita, iMedical Pharmacy Telipok, bersempena dengan Mega Fiesta iMedical 22. Okey, Abis Shah. Tadi kita mempromosikan produk baik. RM10 je, Abis Shah. Alhamdulillah mendapat serambutan sebanyak 100 set terjual. Tepuklah sikit you all. Okey. So hari ni, petang ni kita akan bersiaran untuk produk. Nanti Abis Shah ke cerita ke. Okey Abis Shah, kita nak kecek gapo hari ni Abis Shah? Okey, so hari ni kita ada dua produk yang istimewa untuk kita share dengan kepada viewers. Dua produk ini adalah, first sekali adalah glukometer. Betul. Bahasa Melayu dia adalah alat cek gula lah. Okey. Yang kedua adalah alat tekanan darah. Bahasa English dia blood pressure meter lah. Abis Shah kecek Inggeris, blood pressure meter. So maksudnya jauh-jauh Abis Shah travel. Katanya Abis Shah ni bekerja di salah satu branch iMedical kita lah, iMedical Pharmacy Pucung Permai, betul? Pucung Permai, import. Okay. Import mari, naik balon untuk datang ke set kita ni untuk bercik-cik bersama dengan penonton di luar sana. So, kepada TikTokers, follower kita dekat TikTok, please hashtag FYP untuk kita sama-sama memeriahkan lagi live kita bersama dengan Abis Shah. Kepada Facebook, penonton di luar sana, bolehlah like, share dan komen. Kalau nak tanya gapo-gapo pasal Abis Shah pun boleh, pasal produk pun boleh, ataupun pasal program Mega Fiesta iMedical kita. Okey, kepada IG, bolehlah like dan komen. Kita pakat sembang-sembang cicit je hari ni. Sis pun letih dah sebab tadi kita dah on live secara eksklusif untuk anda semua. Dan live dah. So sekarang ni bersama dengan Abis Shah, pulak. Jadi Abis Shah ni untuk makluman semualah kepada penonton yang baru join live kita, Abis Shah ni merupakan salah satu ahli farmasi. iMedical Pharmacy lah yang berkhidmat di Pucung Permai. Jadi nak kecek pasal kesihatan, nak tahu gana pasal kesihatan diri apa boleh. Anytime je. Ya, boleh komen terus. No problem. Betul, dengar tu no problem untuk no problem. Abis Shah kita menjawablah soalan-soalan. Okey Abis Shah. Jadi
biasanya dekat iMedical Shop ni kita akan buat promosi kau-kau lah harga runtuh kepada penonton, betul? Betul sangat. Jadi Gak, adakah bahagian hari ni ni ada promosi juga? Ya, Sis Rosa. Terima kasih banyak-banyak. So, hari ni sempena iMedical Shop punya program kita untuk dua produk kita, sememangnya kita ada harga durian runtuh yang kau-kau lah. So, especially untuk glukometer ni, okay, yang kita tahu harga asal adalah sebanyak RM89.90 sahaja. Tapi sebenarnya untuk sejam program iMedical Shop ini, kita adakan promosi sehingga RM69.90. Bukan itu sahaja, kita ada free alcohol pads dan juga blood lancet lah untuk cucuk jarum untuk orang kecil manis. Maksudnya, kalau tuan-puan beli sekarang, WhatsApp admin kita 016-605-5647 seperti yang tertera dekat skrin anda, anda akan dapat lagu ni lah. Gini, dengan harga RM69.90. Benar. Betul. Katanya kalau harga ni blood lancet normal price dia, biasa kita jual dengan harga RM10. RM10 ke RM12 lah. RM10 ke RM12. Yes. Tapi hari ni kita bagi free. Free. Okey, kalau alcohol pads ni pula? Alcohol pads biasanya harga asal sama juga macam blood lancet lah, dalam RM10. RM10 gitu juga. Tapi hari ni kita bagi free. Yeah. Tuan-puan penonton luar sana ataupun follower hanya beli mesin dengan harga RM69.90. Betul, sangat murah. Telajak murah, rugi kalau tak ambil. Gitu. Jadi Kak, kita akan banyak lagi item ataupun harga yang lebih menarik yang akan ditawarkan kepada penonton iMedical Shop. Yeah. Jadi jangan lepaskan peluang. Tolong like, share dan komen. Ataupun boleh hashtag kita kat TikTok FYP dan IG, bolehlah like dan komen. Sebab apa? Sebab janganlah melepaskan peluang anda untuk mendapatkan harga dan produk dengan maksudnya yang produk yang baik. Murah. Harga yang murah. Yang bagus. Abisha dah cover saya. Justice ni. Gitu. So, Abisha. Yeah. Selain daripada machine glucose doktor ni, banyak lagi ke brand lain dekat pasaran? Okey. So kalau kita tengok dekat farmasi lah. Ya, betul. Senang kan? Anda bukan sahaja boleh jumpa satu brand glucose meter dengan jenama glucose doktor, tapi anda juga boleh jumpa lagi jenama-jenama yang agak famous macam glucose doktor jugalah. Kalau dekat iMedical Pharmacy ni, kita ada simpan jenama-jenama yang lain jugalah. Oh, I see. Tapi hari ini, kenapa kita memilih Glucose Doctor sebagai promosi kita dekat iMedical Shop? Kerana mungkin Sis percaya Glucose Doctor ni banyak kelebihan dia. Brand ni lah. Betul? Betul. Betul, Abisha. Okey. Abisha bercerita pasal cek mesin cek gula dalam darah. Jadi, bolehkah Sis Rosa nak tahu? Okey. Sebenarnya, cek gula darah ni, mesin ni sesuai untuk siapa? Orang ada kecil manis, kau tak ada, kau macam mana? Boleh ceritakan sikit? Memang terbaiklah soalan tu kan? Oh, biasa. Okay. So, seperti yang kita ketahui, alat cek gula ni sememangnya untuk cek gula lah. Kita tahu paras gula dalam badan kita ni tinggi ke rendah. Tinggi tapi adakah untuk orang biasa pun boleh cek? Okay, so jawapannya adalah mudah lah. Memang boleh lah. Boleh lah, maksudnya semua boleh lah. Semua peringkat umur boleh lah. Okay. So, basically semua boleh. Sebab seperti yang kita ketahui, penyakit kencing manis ni adalah satu penyakit, boleh kata pembunuh senyap jugalah. Oh, I see. So that's why pentingnya untuk setiap isi rumah untuk ada at least satu alat untuk cek gula. Gula dalam darah. Okay, alright. Kita akan berehat sebentar. Tetapi sebelum tu, sesiapa penonton ataupun penonton di luar sana ataupun followers kita di luar sana, Abis Syarul, kalau dia tak boleh datang, maksudnya kalau dia tak boleh WhatsApp ini, boleh datang kepada program kita, Mega Fiesta iMedical. Sebenarnya sudah bermula pada hari ini, esok dan lusa. Esok. So banyak aktiviti yang menariklah, antaranya sekarang sedang berlangsung Derma Darah. Dan program Derma Darah. Ya, betul. Sebab pagi tadi kita dah berlangsung. Alhamdulillah, selesai sudah majlis perasmian. Jadi sekarang berlangsung juga kempen Derma Darah. Esok
Abis Syah, ada apa tu? Ya. Yeah. Untuk esok kita ada program sangat-sangat istimewa. Yeah. Pada pagi hari. Pagi hari. Yeah. Di pagi hari Jumaat yang indah, kita ada fun ride. Fun ride. Yeah. Set gatih lah. Yes. Oh, Kelantan kata. Okey. Jadi, banyak lagi aktiviti yang menarik menanti anda di Mega Fiesta Medical 2022. Dan untuk mendapatkan harga yang lebih murah, jangan ke mana-mana. Kami akan kembali sebentar lagi. Kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum, bertemu kembali kita dalam rancangan iMedical Shop. Ah, besar. Shop eh gini shop. Eh. Ah, panda. Ya, shop. So, bersama kita ahli farmasi yang kita bawakan khas dari iMedical Farmasi Kuching Permak. Ah, besar. Ah, boleh yeah. Duk panggil apa yang kita tahu dah daripada. Besar dah ini. Ha, you orang Kelantan. So tak ada, tak payah duk ya Korea ke apa. Dia Abesha. So, Abang Syah. Kita kecek pasar tadi macam kita kecek pasar air apa? Glukometer. Bos, kita kecek pasar glukometer itu biasa penontonnya. Kepada penonton yang baru join live saya pada petang ni, live ini adalah untuk rancangan iMedical Shop. Okey, biasa kita bersiaran langsung di studio iMedical Barak 12. Habis Syarul. Habis Syah. Tapi hari ini kita bawakan khas, kita bersiaran langsung di mini studio lah. Dekat iMedical Pharmacy Telipok bersempena dengan Mega Fiesta iMedical 2022. Jadi kita kecek sana pasal gluko doktor. Untuk cek gula dalam darah. Okey. Tadi Abang Syah kata sesuai untuk semua peringkat umur. Macam Sis Rosa sendiri ni. Sis tak tahu, sis ada kecil manis ataupun bacaan gula dalam darah sis pada peringkat tidak normal lah, pada bacaan yang tidak normal. Jadi tiba-tiba sis collect, apakah yang terjadi ataupun simptom yang biasanya sis akan dapat sebelum terjadinya collect? Kalau collect tu orang kata dah worse sangat, betul Abang Syah? Okay, so macam mana Abang Syah? Okay, so terima kasih Sis Rosa atas soalan tu. So seperti yang Sis Rosa tadi cakap kan? Betul. Beliau cakap, beliau sudah pintap. Dan bila dah bawa dekat hospital, dah ada dah. Bacaan gula tu dah terlampau tinggi. Yeah. So, sebab itulah pentingnya untuk setiap isi rumah, ada setiap alat untuk cek gula ni, okay, Sis Rosa. Sebabnya, kebiasaannya bila pesakit telah menghidapi kencing manis, kan? Ada simptom-simptom tertentu lah yang mereka sememangnya tidak aware lah. Okay. Mereka mengalami simptom-simptom tersebut. Tapi hakikatnya mereka rasa benda tu adalah normal lah. Ya, betul. Sehinggalah sampai peringkat yang pitam tu tadi. Collapse tu maksud dia pitam lah Abang Syah. Sekarang sis faham maksudnya sebelum sampai ke tahap collapse ataupun pitam, sis akan melalui beberapa episod lah simptom dia tu, episode. Kondisi. Kan? So maksudnya betul. Macam pitam. Pitam tu dah worse. Dah final. Okey. Sebelum tu simptom-simptom kencing manis yang biasa penghidap kencing manis akan facing lah. Ya. Hadapi. Termasuklah berasa kerap dahaga, lapar, kerap kencing dan apa kata berpeluh tengah malam. Yang paling common biasanya rasa kebas-kebas lah pada setiap bahagian badan mereka lah. Faham. So kalau maksudnya kalau orang yang menghadapi simptom-simptom yang dikatakan oleh Abang Syah tadi tu, molek lah kiranya anda
lakukan pemeriksaan kesihatan untuk mengetahui kadar gula dalam darah. Sebab kadang-kadang macam Abis Syah cakap tadi, kita tak tahu, tiba-tiba kita dah collab, benda tu dah jadi teruk lah. Macam sisanya tadilah, kenapa kita perlu cek gula? Sebab ada beberapa simptom yang akan menjadikan kita lagi teruk. Tapi apabila kita pregnant, kita kena juga cek gula. Kenapa tu Abis Syah? Biasa kan kalau kita pergi hospital, perempuan mengandung kan, pergi hospital, doktor wajibkan untuk perempuan mengandung ni untuk cek gula. Kenapa? Sebabnya untuk bagi perempuan mengandung ni, mereka biasanya orang kata berisiko tinggilah untuk mendapat kencing manis lah. Sama ada kemungkinan mereka sudah ada sakit kencing manis tu sebelum. So, sebab itulah mereka kena cek. Bukan itu sahaja. Sebab keperluan untuk mereka cek gula dalam darah. Kalau bacaan gula dalam darah tu terlampau tinggi, boleh membahayakan kandungan dalam kandungan. Patutlah kerajaan Malaysia kita, Kementerian Kesihatan mewajibkan kepada semua pregnant woman lah, ibu mengandung untuk buat cek kan. Dia panggil test berapa dah tu Abis Syah? MOGTT. MOGTT. Okey, sebut pasal MOGTT ni, sis nampak ada beberapa produk lah jenama Berical, Berical Plus, air glukosa. Jadi hari tu sis pergi dekat farmasi dan sis doktor nasihatkan sis masa sis mengandung, doktor nasihatkan untuk pergi belilah. Pernah mengandung, sis rasa pengalamanlah. Iya, pernah minum air gula ni. Jadi sis nak tahulah berikat glukosa ni memang kena minum sebelum cek gula dalam darah. Betul. Okay. So kalau untuk perempuan mengandung, MOGTT ni biasanya doktor akan suruh cek bila kandungan tu dah mencapai 23 ke 28 minggu lah. Terutamanya bagi mereka yang mengandung pada usia 25 tahun ke atas lah. Sebab berisiko tinggi lah. Risiko tinggi untuk mendapat kencing manis ketika mengandung lah. Tapi kalau untuk air glukos ni, biasanya doktor akan suruh minum dahulu. Okay. And then after 2 jam, biasanya doktor akan suruh dia cek. Bukan suruh ataupun akan conduct lah test tu untuk test. Faham? Jadi kepada penonton luar sana, hari ini kita bagi harga promosi, betul? Betul. Okey. Hari ini dengan harga RM69.90, anda akan mendapat blood lancet dan juga alcohol spare. So, setiap item yang Abis Syah kita tunjuk ni, Abis Syah akan demo lah sedikit kepada penonton luar sana. Boleh. Bagaimana setiap produk ni untuk kita gunalah. Jadi tak adalah pengguna beli tapi tak tahu nak guna gana. Jadi Abis Syah kita akan tunjuk. Betul Abis Syah? InsyaAllah. Sebab senang sahaja cara dia. Tak susah pun. Susah. Kalau biasa dekat farmasi berapa harga ni? Biasa. Apa tu? Alat cek gula. Alat cek gula. Okay. Macam yang kita sebut tadi kan. Masa awal program tadi. Biasa kalau harga asal tu boleh dapat around dalam 90 ke 100. Mahal. Ke atas lah. Agak mahal lah juga. Tapi hari ni kita bagi harga promo lah. Bagi harga durian runtuh kau-kau lah. Kau-kau, durian runtuh. Sebenarnya Amerika Shop sahaja. Yo, nak panggil like. Durian. Dah hanya sebut pasal durian. Asyik runtuh. Asyik runtuh. Asyik durian dia runtuh. Okey, dengan harga RM69.90, dapat free ni lah. Dapat free dia. Jadi penonton jangan ke mana-mana. Sebab banyak lagi hadiah ataupun tawaran yang kita akan bagi Abis Syah. Dengan produk yang hebat, pastu explanation yang bagus untuk daripada Abis Syah sendiri. Sebab apa? Abis Syah ni salah satu farmasi ataupun ahli farmasi bagi iMedical Farmasi. Tapi Abis Syah ni tak pergi just sini. Abis Syah hari ni disebabkan oleh nak bersiaran langsung bersama Kak Rosa dan untuk Mega Fiesta iMedical 2022. Jadi kalau nak jumpa Abis Syah, marilah tahun ni. 3 hari sahaja. Selepas ni Abis Syah tak ada lah. Duk pucung. Kena naik pucung lah. Ada farmasis lain lah. Ada farmasis lain. Jadi jangan lepaskan peluang. Cepatlah gerak produk ni dengan RM69.90. Sangat murah. Okay. So sekarang berlangsungnya Mega Fiesta iMedical 2022. Okey, sekarang kita bersiaran langsung di iMedical Pharmacy Telipot. Biasa kita dekat Bayak Dolah Studio. Kalau penonton luar sana dengar riuh rendah tu, betul lah itu adalah
staff dan para customer kita lah, pelanggan yang datang untuk melakukan pemeriksaan kesihatan secara kesemua dan mendapatkan harga yang begitu murah. Sebab kita tawaran ni memang betul-betul nak jual. Betul. Nak uwi murah-murah. Sangat. Sangat. Untuk Mega Fiesta. Yeah. Sempena Mega Fiesta iMedica. Kita buat 3 hari ya, Dasha? 3 hari. Berturut-turut. Yeah. Berturut-turut. Yeah. Tanpa henti. Tanpa henti. Henti jugalah. Henti, henti malas lah nak tidur. Nak anyolah. Robot pun tidur. Apa Syah? Okey. Jadi pagi tadi kita sudah, alhamdulillah, kita sudah selesai merasmikan bangunan Amerika Telipok bersama Wakil Menteri Besar Kelantan. Yes. Sekarang berlangsung kempen derma darah. Jom sama-samalah memeriahkan derma darah lah. Sama-sama derma darah. Sokong, sambung darah kita. Darah tak cukup. Dengar hospital tu. Hospital tak cukup. Abis Syah kata, sebab Abis Syah ahli farmasi. Jadi dia tahu darah tak cukup sekarang. Dan esok Abis Syah, kita ada fun ride. Bersama Set-set Gatis Sika. Kelantan Oya. Yang minat basikal pun boleh kita tengok. Yeah. Boleh. Kita tak tahulah saya sama ada buka lagi ke untuk walk ni, saya tak tahu. Tapi boleh datang beramai-ramai sebab masa tu juga kita ada sembang santai. Sihat. Tajuk dia rebah, diet sebelum rebah. Bersama moderator yang begitu terkenal, TikTokers mesti tahulah kalau sebut pasal Abah Deng. Abah Deng. Okey, jadi jangan ke mana-mana kerana kita akan berehat sebentar lagi dan banyak lagi produk dengan harga tawar yang begitu menarik bersama saya, Sis Rosa dan Abang Syah untuk memberi banyak info kepada anda. Kembali sebentar lagi. Bertemu kita lagi bersama Sis Rosa dan Abis Syah dalam rancangan iMedica Shock. Shock macam tu. Ajaran pucuk buat shock. Shock. Okey, okay. Abis Syah, kita kecek dah tadi pasal mesin, cek gula dalam darah. Jadi hari ni, petang ni, lepas ni, kita nak kecek pasal gapo ni Abis Syah. Rapot warna oreng-oreng. Oreng-oreng ni. Yelah tudung sis pun nidah. Patut oreng. Masuk. Meci-meci. Okey. Jadi gapo ni? Okay. Abis Syah. So macam kita oyak awal-awal tadi kan. Huh? First kita nak kecek pasal alat cek gula lah. Alat so yang kedua gula, kita nak kecek pasal alat cek tekanan darah. Ya. Yeah. So kepada penonton luar sana, sebelum Abis Syah kita pakat kecek pasal produk cek tekanan darah ni, tolong like dan share komen sekali dekat Facebook kita iMedica Shop. Kepada TikTokers boleh hashtag FYP. Kepada penonton dekat IG bolehlah like dan komen. Nak tanya gapo, Abis Syah dengan Sis Rosa akan balas lah, maklum balas. Betul. Okey, Abis Syah,
Lah ni cek tekanan darah ni orang duk kecek adalah tinggi. Harganya sangat mahal. Jolo ke Abisha? Kalau dekat farmasi sekarang memang mahal ke? Kalau ikut ke harganya depends kepada range harga tu range sendiri. Range harga lah. Maksudnya brand jugalah. Ikut brand jugalah. Okay. Tapi kalau ikutkan harga yang biasa yang boleh kita dapati dekat farmasi-farmasi adalah lingkungan harga dalam 130 ke atas lah. 130 ke atas lah. So kalau ikutkan agak pricey. Ya betul. Bagi orang yang tak berkemampuan mungkin agak pricey lah. Jadi hari ini kita akan bagi special price. Sangat special. Tunggu dulu. Sebab sebelum tu Abisha kena cerita apakah kebaikan produk ini, macam mana cara nak guna. Okey, kenapa kita perlu cek tekanan darah tinggi kita? Okey. So, soalan si Rosa untuk Abisha lah. Okey. Tadi Abisha cakap untuk setiap rumah digalakkan untuk belilah ada satu, sama juga dengan mesin cek gula. Jadi kenapa kita perlu cek tekanan darah kita ni Abisha dalam kehidupan kita seharian? Okey, terima kasih Sis Rosa. Okey. Kita tahu ke dalam kehidupan sehari yang kita sangatlah orang kata kecilah orang tua lah kan. Orang lama. Sangatlah kita kata kehidupan lifestyle kita lah. Orang kata pada abad ke-21 ni sangatlah busy, sangatlah hektik. Sedentary ke? Sedentary lifestyle yang tak berkesudahan. Okey, tak buat apa ni aktif. So bila kita stres kan, kita actually boleh effect pada tekanan darah kita. Sebab itulah macam kencing manis juga, tekanan darah tinggi ni pun boleh orang kata menjadi pembunuh senyap lah kepada golongan-golongan sebegini. Sebab itulah pentinglah nak kena sipas. So at least betul saya setuju. Sebab banyak kes yang kita tahu tiba-tiba kena stroke. Ya, itu yang paling kita takut. Menanya. Betul. Macam tadi kita kecek pasal gula, bacaan gula dalam darah kita pada tahap yang tinggi, kita akan jadi kolaps, pitam. Yang ni kita kena stroke ni. Betul. Jadi stroke tu sebab bila tekan darah terlalu tinggi, kita punya salur pembuluh darah dekat bahagian dekat menyambung ke otot ni. Okey, nyambung kat sini. Okey. Boleh tekannya tu terlalu tinggi. Macam batai pahit lah kan. Terlalu tinggi boleh pecah. Maksudnya salur darah. Salur darah kita tu boleh pecah. Disebabkan oleh tekanan terlalu tinggi lah. So maksudnya kita punya salur darah tu akan jadi sempit dan tinggi. Tekanan akan diberikan tinggi kepada darah tu untuk mengalir. Wow, bijak sis. Bijak ayat sis hari ni. Okey Abisha. Jadi sebab itulah Abisha tadi sebagai ahli farmasi mencadangkan untuk satu rumah satu BP set. Betul. Dan satu glukometer set. Sebab untuk kita mengelakkan daripada berlakunya perkara yang tidak diinginilah, mencegah lebih baik daripada merawat. Gitu Sis Rosa. dah petang hari Kemon. So kepada penonton di luar sana yang baru join live kita hari ini, kita bersiaran langsung di dalam I Medical Pharmacy Telipok. Bersempena dengan Mega Fiesta I Medical 2022, Abis Syarul. Okey, tadi berlangsungnya kita punya perasmian oleh Wakil Menteri Besar Kelantan. Ya, betul. Wakil. Datuk Dr. Izani. Okey, dan sekarang berlangsungnya kempen derma darah. Ya, di tingkat satu bersama dengan kolaborasi dengan Hospital Raja Perempuan Zainab Kota Baru. Betul. Jadi semua pakat mari. Sebabnya banyak aktiviti yang menarik menanti anda. Seperti pada esok hari kita ada apa? Fun ride. Gratis untuk sika. Orang gratis basika. Ya. Kalau minat basika boleh pergi. Abisha gratis juga ke esok? Itulah basika tu. Pucung. Takutlah. Wah naik belong mari sini. Manalah tahu minat sangat kau gratis. pagi. Ya, nak join. Tak apa Abisha. Kita pergi join KL pula dah. Okey. Samping tu juga, esok kita akan mengadakan sembang sehat. Santai sehat. Yang bertajuk diet sebelum rebah. Ya, tajuk pun mengancam tu. Lepas tu, petang selepas solat Jumaat, kita akan bersama dengan chef terkenal dalam demo masak sehat. So, siapa chef terkenal tu? Anda boleh tunggulah ataupun datang. Datang beramai-ramai. Beramai-ramai. Kat Telipok ni, Wisma I Medical. Dan kepada ibu-ibu atau bapa yang bawa anak,
bolehlah anda participate dalam pertandingan berwarna yang kita akan ada. Ya, bolehlah join yang akan berlangsung di tingkat 1. So tapi esok specialnya sebab kita akan live bersama chef terkenal. Siapa tu? Jeng. Jadi kepada penonton dan followers I Medical Pharmacy, I Medical Shop, bolehlah tunggu untuk esok. Kejutan esok. Siapa chef tersebut? Jadi banyak lagi aktiviti. Pada hari Sabtu kita ada cabutan bertuah. Ya. Berupa loket mah. Betul. Kepada pengunjung ataupun pelanggan yang membuat pembelian RM30 ke atas layak untuk masuk cabutan bertuah lah. Peraduan cabutan bertuah. Masih sempat lagi untuk kita masih. Sebab kita masih ada dalam 3 hari lagi. So kalau mari beli malam ni pun boleh lagi join. Sempat lagi join. Jadi pakat-pakat mari beli. Hari Sabtu juga kita ada persembahan di Kebarat. Hok ni pun sahur juga ni. Kelantan suka dikir barat Abisyah. Abisyah suka kau duduk dikir barat. Suka juga. Boleh dikir kau kalau kita suruh dikir. Suka je tapi dikir tak kerti. Dia pandai nyanyi lagu Korea sahaja deh. Jadi kak, boleh pakat-pakat mari kalau nak jumpa arti. Hari Jumaat kita ada chef terkenal. Hari Sabtu kita ada artis you all untuk persembahan dikir barat. Pada petang tu barulah berlakunya cabutan bertuah. Loket mah milik loket siapakah Abisyah? Agak-agak dari cawang yang mana? Dia sebab dia ahli farmasi dan branch manager. Dia duduk fikirlah cawang yang mana, customer daripada cawang yang mana yang akan dapat loket emas tersebut. Jadi kepada penonton dan follower kita lah, Abisyah iMedical Shop, bolehlah ramai-ramai datang ke Mega Festa iMedical 2022 bertempat di Wisma iMedical Telipuk. Sepatutnya kita bersiaran langsung di Beret 12, studio Beret 12. Tapi hari ini kita bawakan khas di studio mini kita di dalam iMedical Pharmacy Telipuk. Jadi jangan lepaskan peluang sebab banyak aktiviti dan harga memang kita nak beri harga punggah-punggah. Harga runtuh banyak. Promosi. Ya, betul. Promosi. Macam-macam produk. Ya, kita ada pemisahan percuma, kesihatan percuma. Anda dapat dengan harga murah. Percuma pula. Biasa kita belilah. Kita beli, kita kena bayar. Jadi jangan lepaskan. So harga untuk BP set ni berapa Abisyah? Kali ikutkan harga asal adalah sebanyak RM129. Lebih RM100 lah. Ya, betul. Tapi bila harga promo sempena iMedical Shop untuk sejam sahaja. Untuk sejam sahaja kita bersiaran langsung. Ialah penting khas untuk kita punya live viewers sahaja adalah sebanyak RM82.30. So, cepat-cepat WhatsApp kita punya admin di 016-605-5647 seperti yang tertera di skrin anda sekarang. Jadi ada 2 orang beli tu. 5 orang dah untuk glukometer. Ya, betul. Sebab BP set kita baru bercakap. Tadi kita kecek pasal glukometer. Tengok 5 orang dah Abisyah. Letup Abisyah menjual hari ini. Mentang-mentang daripada Puchong, muka macam Korea, letup dia menjual. Dah 5 terjual. Betul. Terima kasih. Dan kita akan bersiaran langsung lagi. Sekejap lagi, kita berehat dulu seketika. Dan jangan ke mana-mana kerana kita banyak lagi aktiviti untuk kita buat bahan, harga runtut bersama produk-produk yang sangat bagus untuk anda nikmati dengan seisi keluarga. So kita kembali sebentar lagi bersama Sis Rosa dan Abisyah. Terima kasih.
Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam rancangan I Medical Show. Abis Shah. Bersama Sis Rosa dan Abis Shah. Okey Abis Shah, sekarang kita bersiaran langsung di mini studio kita di I Medical Pharmacy Telipok bersempena dengan Mega Fiesta I Medical 2022. Sebenarnya selalunya lah pada sebelum ni, kalau penonton di luar sana, follower tengok, kita biasanya bersiaran langsung dekat studio. I Medical Bagat 12. I Medical TV lah. Studio dia dekat Bagat 12. Tapi bersempena dengan Mefim. I Medical Fiesta. Singkatannya adalah Mefim 2022. Kita berada di dalam mini studio kita yang kita set up dekat I Medical Pharmacy Telipok. So banyak aktiviti yang kita tawarkan selama 3 hari. 3 hari. Ya. Kalau penonton dengar riuh rendah di suasana di belakang tu dan lesang telefon tu disebabkan oleh pelanggan. Dan yang staff keluar kita. Masuk. Ya, keluar masuk. Tidak putus-putus. Tidak putus-putus sebab kita ada pemeriksaan kesihatan percuma. Secara percuma. Secara percuma oleh ahli farmasi kita sendiri. Yang kita bawakan dari pelbagai cawangan. Contohnya Abis Shah ni lah. Abis Shah ni ahli farmasi dekat I Medical Pharmacy cawangan Puchong Perman. Betul. So dia didatangkan khas untuk bersama kita pada live hari ini. Sempena program sempena I Medical Pharmacy Fiesta. Ya, mega sempena program Mega Fiesta I Medical. Jadi jangan lepaskan peluang sebab pemeriksaan kesihatan percuma itu akan berlangsung setiap hari. Betul. 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 3 hari ini memang kita bagi free sahaja. Ya, dan bermula pada hari ini. Sebenarnya untuk makluman, siapa yang menonton live kita eksklusif pada pagi tadi, kita bawakan khas pada majlis perasmian oleh Wakil Menteri Besar Kelantan iaitu Datuk Dr. Izani. Abis Syah. Gedebas sis tadi sebabnya YB tu masuk Ustaz sis punya live, join kita buat live. Betul, sis YB dapat join sekali. Ya, gedebas jugalah. Dan pada sebelah petang ataupun sebenarnya sedang berlangsung kempen demam darah. Hari ni lah dah, hari ni. Sekarang berlangsung, tapi pemeriksaan kesihatan percuma tu memang sedang berlangsung lah. Continuously kan? Continuous. Okey, pada esok hari, Jumaat, kita ada fun ride. Fun ride. Gatih. Ramai katanya yang menyertai fun ride kita. So pagi esok, jadi kepada siapa-siapa nak jumpa orang gatih basika ke, komuniti dekat sini boleh datang sambil-sambil cek pemeriksaan anda kesihatan. Nak jumpa Abis Shah untuk dapat konsultasi secara percuma. Okay. Dan juga dengan ahli-ahli farmasi yang lain yang sangat berkaliber. Biasanya Abis Shah, bercakap pasal konsultasi percuma. Alright. Biasanya sebagai ahli farmasi, okay, kita biasanya you all berdepan dengan pelbagai senario sebab duduk community farmasi. Right? So biasanya apa yang you all suggest kepada pelanggan yang datang untuk membuat pemeriksaan kesihatan lah. Okay. So kalau datang ke farmasi, kita biasanya ada menyediakan beberapa test lah, basic test lah sebelum mereka di-refer ke hospital. Okay. So usually kalau datang ke farmasi ni, orang kata masa lebih jimat dan diorang lebih happy sebab communication secara santai dan formal. Betul lah tu. Sama orang kata ahli farmasi yang mereka kunjungi lah. Okay, one to one lah. One to one communication lah. Kita boleh bergelak ketawa. Masa kita nak check test tu pun kita boleh je borak-borak santai. Macam kita borak-borak dekat kedai kopi lah orang kata. Selain daripada kita check kesihatan lah, macam gula, kanan darah, gout dan juga kolesterol. Oh, so maksudnya itu yang Abis Shah sebut tadi adalah contoh pemeriksaan kesihatan yang dilakukan dekat community pharmacy lah. Especially I Medical Pharmacy. Oh, I Medical Pharmacy. So maksudnya semua cawangan I Medical Pharmacy membuat menyediakan pemeriksaan tu. Pemeriksaan hebat I Medical Pharmacy sangat ni. Sangat hebat. Pucung wak kita lah. Oh, lebih daripada tu sebenarnya. Macam mana sambutan orang Pucung terhadap pemeriksaan kesihatan ni? Kalau untuk pemeriksaan kesihatan, kita memang ada buat temu janji secara berkala lah. So sememangnya regular customer memang akan selalu datang untuk check pemeriksaan kesihatan. Kira Abis Shah akan call diorang dululah untuk confirm appointment tu ataupun diorang memang mari untuk check dah. Kita ada buku temu janji sendiri Dan memang kita hospital akan, you are service. Hebatnya ahli farmasi, I Medical Pharmacy. Kita galakkan lah para pelanggan betul, untuk Abis Shah, setuju. Pemeriksaan
secara berkala. Betul, dengan penyakit ataupun virus yang terlalu banyak sekarang, moleklah kiranya penonton ataupun community lah, especially kan tak semestinya pelanggan kita ataupun penonton luar sana yang datang, boleh datang ke cawangan iMedical Pharmacy dan bercakap sendiri dengan ahli farmasi lah. Yang penting percuma, consultation di farmasi adalah secara percuma. Itulah. Free of charge sahaja. Ya, itulah kebanyakan sis tahu berbayar. Tapi untuk iMedical Pharmacy ni kita percuma sahaja. Dengar tu penonton, mana mau cari ahli farmasi ni? Nak jumpa dia tak payah bayar. Betul, jumpa je. Sembang santai sahaja. Ya, betul. Jadi kepada penonton luar sana, untuk 3 hari ni kita adakan pemeriksaan kesihatan percuma. Hok ni lagi ramah sebab semua ahli farmasi kita berkumpul di Wisma Amerika Telipok untuk menyediakan pemeriksaan kesihatan percuma dan memberi konsultasi secara percuma kepada anda. Hebat tu. Jadi biasanya lah Abishah, selepas biasanya selepas kita memberi konsultasi kepada pelanggan, okay, ataupun kepada penonton, pengguna, community, biasanya apa reaksi diorang, respon diorang terhadap apa yang kita inilah kita memberi konsultasi tu. Okay. So biasanya kalau pelanggan kita kan yang datang chat dengan kita lah, tak kisahlah gula ke, sama ada gula ke, tekanan darah ke, gout ke, okay, saya ambil contoh mudah lah, kencing manis itu sendiri kan. So bila dia orang apa ni, para pelanggan kita check kan, so tiba-tiba tinggi bacaan. Ya, betul. So at the same time, selain daripada ubat-ubat yang mereka sudah ambil di hospital, kita juga akan galakkan para pelanggan untuk memulakan pengambilan suplemen-suplemen yang bersesuaian lah untuk setiap bacaan mereka yang mereka dapat lah selepas cek pemeriksaan tersebut. Faham. Sebab bila kita ambil suplemen ni, secara tak langsung membantu untuk mengawal orang punya bacaan. Yes. Jadi tuan-tuan tak perlu susah selepas dapat konsultasi ataupun recommendation lah. Recommendation daripada ahli farmasi. Jadi tuan-tuan hanya boleh beli terus dekat farmasi tu. Dengan harga yang murah, berpatutan. Kalau nak ringkir-ringkir harga pun boleh. Nak ringkir-ringkir. Don't worry, be happy, katanya Abishah. Jadi patak-patak mari. Kalau nak jumpa Abishah dekat lor ni lalu, sebab Abishah dekat Pucung, jadi susah kalau nak balik Kelantan. Jadi nak jumpa dekat Kelantan, boleh mari di Mega Fiesta iMedical. Okey, tapi kalau tak boleh mari lah Abishah, boleh beli melalui online. WhatsApp kita punya admin. Betul. Di 016-950-5647. Seperti yang tertera di skrin anda lah. So harga, kita dah nak habis siaran ni Abishah. So kita nak wrap up, nak buat harga lah, nak bagi tahu harga. Jadi harga kita Abishah, berapa Abishah? Okey. Seperti yang apa ni, saya inform awal-awal kan, masa kita punya live, untuk kita punya para viewers kita, harga asal untuk glukometer adalah sebanyak RM89.90. Tapi sempena kita punya live iMedical Shop untuk sejam sahaja, kita ada harga runtuh itu sebanyak RM69.90, dan juga kita boleh dapat free alcohol pads dan juga blood lancet. So biasa benda ni, dua ni kena beli asing-asing. Tapi kali ni kita dapat free. Macam ni, kalau tuan-tuan beli macam ni lah package dia. Dan untuk blood pressure test, tekanan darah tinggi, biasanya harga RM129, tapi sebab live dalam iMedical Shop, kita tawarkan harga serendah RM82.30. Tak akan dapat dengan harga ni kalau untuk tekanan darah lah. Jadi memang macam Abishah katakan tadi, setiap rumah disarankan untuk ada satu alat cek gula. Alat cek gula dan tetap, satu lagi. Angkat Abishah. Bagi penonton nampak. Satu lagi alat cek tekanan darah. Betul. So beli dua ni cepat-cepat. Ataupun anda boleh membuat pembelian terus. Dengan datang ke Wisma iMedical Telipok. Bersempena dengan Mega Fiesta iMedical 2022. Memang kita akan jual harga runtuh. Jadi boleh dapatkan. Sangat-sangat runtuh. Boleh dapatkan harga yang menarik ni di iMedical Pharmacy Telipok. Sebab kita iMedical Pharmacy Telipok adalah tuan rumah kepada Mega Fiesta iMedical 2022.
Jadi datang ramai-ramai untuk memeriahkan lagi aktiviti yang kami sediakan kepada anda semua. Jadi untuk jangan lepaskan aktiviti ini, peluang ini untuk bersama dengan seisi keluarga. Stay safe. Bersama Sis Rosa esok pukul 3.30 sampai 4.30 dengan chef yang terkenal. Nantikan. So, assalamualaikum daripada Sis Rosa dan Abisha. Abisha, bye.